Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Di channel apa? Di channel. Channel apa? TG Ngemplis. Channel TG Ngemplis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya di channel TG Ngemplis tentunya. Di video kali ini kita akan kembali yaitu membuat umpan racikan Mas Bro untuk mancing hari ini ya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini ada bahan utamanya yaitu saya menggunakan bahan dasar pelet Mas Bro. Nah, dan saya juga menggunakan satu butir telur ayam Mas Bro. Dan nanti ada beberapa bahan tambahan untuk racikan umpan ini Mas Bro. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat umpan racikan ini Mas Bro. Dan untuk langkah yang pertama, saya ada air panas untuk kita campurkan ke umpan pelet ini ya Mas Bro. Jadi kita guyur saja seperti ini Mas Bro. Kita menggunakan air panas agar dia lebih mudah hancur Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah umpan pelet ini sudah merata dengan air, kemudian langkah selanjutnya kita taruh di wadah jadi plastik ini Mas Bro. Kemudian kita hancurkan secara perlahan-lahan ya Mas Bro. Nanti kalau memang kurang air bisa kita tambahin Mas Bro. Mas Bro, sebelum semuanya merata, kita tambahkan dulu kuning telurnya ya Mas Bro. Untuk campuran ini Mas Bro, kuning telurnya saja ya Mas Bro. Kita ambil kuning telurnya saja Mas Bro. Oke, tinggal kuning telurnya, kita tuang kemari Mas Bro. Kemudian kita aduk kembali Mas Bro. Tambahin air sedikit Mas Bro agar tidak terlalu kerang ya. Oke Mas Bro, kalau ini semuanya sudah rata, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan terasi udang Mas Bro. Oke, terasi udang saya menggunakan 2 ya Mas Bro. Karena porsi umpannya juga lumayan banyak, jadi saya memakai 2 buah terasi udang Mas Bro.
Jadi kita bisa sesuaikan aja mas bro. Kalau memang kita bikinnya setengahnya di ini, kita bisa cukup menggunakan satu aja mas bro. Karena saya tadi menggunakannya juga agak banyak segini ya mas bro. Jadi saya menggunakan dua terasi udang mas bro. Oke, lanjut kita hancurkan dulu terasinya mas bro. Kita hancurkan dulu mas bro. Seperti ini. Nanti baru kita aduk kembali mas bro. Oke mas bro, setelah kita kasih terasi, kemudian ada satu bahan tambahan lagi mas bro untuk campuran umpan kita ini, yaitu saya menggunakan masako rasa daging ayam ya mas bro. Oke, langsung saja kita buka mas bro. Untuk pemakaiannya saya tidak pakai semua mas bro, kita cukup menggunakan atau sebagiannya aja mas bro. Oke, cukup segini aja mas bro. Kemudian kita aduk kembali mas bro. Kita aduk sampai rata, sampai semuanya sempurna mas bro. Kita coba pakai tangan mas bro. Oke, sepertinya umpan kita sudah siap ini mas bro, dan sudah jadi. Kita coba untuk kita pulung-pulung, kita buletin dulu seperti ini. Oke mas bro, jadi seperti ini ya mas bro. Nanti kita pasang umpannya cukup seperti ini mas bro. Baiklah, kita langsung saja tes keampuhan daripada umpan racikan yang telah saya buat ini, apakah bisa berhasil dimakan ikan atau tidak. Simak terus video mancing saya mas bro, jangan kemana-mana dan tetap setia nonton di Tagi Gempis ya mas bro. Ini umpan racikan kita ya mas bro. Sekarang kita mau tes keampuhannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bro, ada pergerakan. Iya, terus. 1, 2, 3 mas bro. Bos, alhamdulillah mas bro. Strike yang pertama mas bro. Nyos, umpan racikan kita strike pertama mas bro. Maknyos mas bro. Oke, yang berikutnya.
Ayo, biangnya. Wis. Langsung ada pergerakan. Langsung aja. Tuh. Bos, Mas Bro. Alhamdulillah. Strike lagi, Mas Bro. Mayan, Mas Bro. Mak nyos. Oke, kita lanjut, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sikat, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro. Wis, alhamdulillah. Strike lagi, Mas Bro. Mak nyos, Mas Bro. Strike yang ke berapa, Mas Bro? 3. Wis, langsung, Mas Bro. Langsung 1. 2. Oh. 3. Strike. Babon mini, Mas Bro. Kenanya bukan dari mulut. Dari samping rupanya. Masya Allah. Mak nyos. Oke, Mas Bro, kita rilis. Oke. Kita semua sakit.